kegiatan menuang imajinasi atau objek ke dalam media dua dimensi. Objek menggambar dibagi menjadi tiga, yaitu flora, fauna, dan benda. Benda mati dan benda hidup. Terima kasih. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Terima kasih. Jenis-jenis warna dasar, warna primer, warna sekunder, warna tersier. Warna primer adalah warna yang tidak dapat dihasilkan dari warna lainnya. Kuning dicampur warna merah akan menghasilkan warna